Hai, Assalamualaikum. Hari ni Umi nak kongsi macam mana Umi turun 10.3 kilo, okay, di waktu selepas berpantang. Masa pantang Umi hanya turun 8 kilo, dan selepas berpantang Umi turun lagi 10.3 kilo. Apa yang Umi buat? Okay, Umi nak kongsi. Pertama adalah masa Umi lepas berpantang, kakak Umi ajak join program Jom Detox. Dekat situ Umi belajar banyak perkara tentang makanan sihat, gaya hidup sihat dan suplemen yang betul. Okey, bila kita nak menyusu di samping nak turun berat badan, kita kena pastikan anak kita dapat nutrisi yang sepatutnya. Bukanlah kita cut off makanan, kita turun berat badan tapi anak kita tak dapat khasiat yang sepatutnya. Okey, so pastikan bila kita nak turun berat badan, anak kita dapat khasiat yang sepatutnya, sebab Umi adalah ibu yang menyusu penuh. Okey, kemudiannya kita kena pastikan air kosong cukup. Bila kita nak turun berat badan, air kosong kena cukup. Okey, untuk proses detox. Okey, dan Umi belajar banyak dalam program Jom Detox. Umi belajar banyak tentang pemilihan cara pemakanan. Apa yang boleh, apa yang tak boleh, dan banyak kesalahan sebelum ni Umi buat. Contohnya kita pilih makanan proses daripada makanan raw. Kalau contoh nugget dan ayam, better kita pilih ayam daripada nugget yang telah dicampur oleh lemak-lemak ayam. Okay. And then kita kena pastikan pembuangan kita lawas. So apa yang membantu Umi untuk membuang lawas adalah alpha-alpha complex ni lah. Okay, yang mana alpha-alpha complex ni dia bantu kita, dia tinggi fiber, dia bantu kita flush kita punya najis. So bila kita punya usus sihat, lagi mudah nutrien nak masuk dalam badan, lagi senang proses penurunan berat badan. Okay, so Umi setiap malam Umi akan ambil alfa-alfa ni kerana dia ada tinggi nutrien dan dia memperbanyakkan susu badan. Okay, di samping tu Umi juga amalkan omega guard. Omega guard ni, okay, dia bantu untuk pecahkan lemak-lemak degil dan terutama dalam organ kita, perut kita semua tu kan, dia pecahkan lemak-lemak, dia keluarkan minyak-minyak dari dalam badan kita. Dan omega guard ni yang bagus dia tinggi DHA, dia salurkan yang terbaik buat anak kita. So perkembangan otak anak tu adalah sangat bagus. Okay, kita pun lepas beranak kan ada simptom-simptom lupa, simptom-simptom blur. So omega ni selain dari bantu turun berat badan kita, dia juga salur yang terbaik untuk otak kita dan anak kita. Okey, seterusnya, Umi ambil ESP. Okey, ESP ni adalah soy protein yang organik, yang tidak diubah suai, yang mana kadang-kadang malam bila kita bangun kita akan cepat lapar. Bangun awal pagi kita akan lapar dan kita cenderung untuk ambil makanan berat ataupun makanan manis. ESP ni dia menggantikan minuman manis dan makanan berat kita. Dok Umi sangat suka dan sangat syorkan pada ibu-ibu menyusui nak turun berat badan, sebab susu ibu akan jadi lebih pekat dan lebih berkualiti. Okay, di mana dalam ESP ni dah lengkap kalsium, dah lengkap asid amino untuk anak kita. Okay, seterusnya Umi juga amalkan osteometric. Okey, osteometric ni adalah kalsium, magnesium dan vitamin D. Masalah ibu-ibu yang menyusu adalah tidur tak cukup. Bila tidur tak cukup, kita akan cepat stres. Bila kita stres, penurunan berat badan akan terganggu. So, bila kita ambil osteometric ni, di samping kita nak cukupkan kalsium badan kita, di mana kita kongsi dengan anak bila kita menyusu, mengandung, melahirkan, bila kita nak top up balik kalsium, dia bantu kita tidur lena dan membuang secara lawas. Okey, sangat perlu empat produk ni. Selain daripada suplemen, you all kena jaga pemakanan. Kita tak boleh nak harap suplemen saja. Suplemen ni adalah yang membantu mencukupkan nutrisi kita. Kita sendiri kena jaga pemakanan, kena jaga portion. Okey, anda boleh mulakan dengan eat clean ataupun suku-suku separuh. Okey, seterusnya minum air kosong cukup, suplemen yang betul, membuang secara lawas, gaya hidup sihat, tak boleh stres, tidur cukup,
InsyaAllah penurunan berat badan tu boleh berjaya. Dalam masa 3 bulan, Umi turun 10.3 kilo. Yang mana sebenarnya hanya 3 kali detox. 1 kali detox hanya 7 hari sahaja. Tak membebankan. Malah selepas kita detox, Umi dah tak craving minum kopi. Ada boleh minum, tak ada, tak minum pun tak apa. Okay? Dah tak craving tengok benda-benda manis, donat, kek, dah tak rasa nak makan. Sedangkan pada dulu sebelum Umi detox, itulah makanan yang kita tak boleh nak tengok sebagai ibu menyusu. Kita kata sebab kita craving manis sebab menyusu. Tapi sebenarnya bila kita amal suplemen yang betul, kita amal suplemen yang betul, craving tu hilang. Okay? Dan Umi perasan kolesterol juga turun. Dan sebab apa? Dalam omega ni dia menurunkan paras kolesterol dan digabungkan dengan ESP. Sangat bagus untuk ibu-ibu tahu tentang pemakanan yang sihat, tentang pemakanan yang betul waktu menyusu, sebab kita salurkan pada anak kita. Okey? Jadi Umi syorkan untuk anda join Jom Detox, okay? Kerana dalam program Jom Detox ni, kita akan buat 15 hari program, yang mana kita akan belajar dalam masa 15 hari tu pemakanan yang sihat, yang mana kita akan guna bukan untuk hari ni saja, bulan ni saja, detox kali ni saja, tapi anda akan guna sampai bila-bila. Sangat untung. Dan detox bukan hanya untuk menurunkan berat badan. Detox ada banyak kelebihan. Otak kita cergas, kita akan jadi lebih fokus, badan kita akan cergas, kulit kita akan cantik, dan kita nak elak penyakit kronik. Kita nak elak penyakit kronik yang kemudian hari yang berangkai-rangkai, kencing manis, darah tinggi, buah pinggang problem, kita nak elak. Jadi dalam Jom Detox kita ajar banyak perkara, bukan hanya untuk turun berat badan, malahan sihat seisi keluarga. Jadi Umi sangat syorkan untuk anda join Jom Detox dan anda tak akan rasa rugi. Sangat berbaloi. Dan kita akan ada suggestion set untuk ibu menyusu, dan untuk yang bukan menyusu dia ada set yang berbeza. Okey, jadi contact Umi. Jangan lupa untuk kontak Umi atau tim Umi untuk kita guide every single step you turun berat badan di samping susu banyak. Okay, assalamualaikum.